extend visa Dan karena nggak bisa jogging. nggak bisa jogging ya, ya benar. Oke, okay. Kapan Baru habis mau visanya? sadar. Bulan 3. Bulan 3, tanggal 17. 17. Oke, okay. Kenapa toh nggak minta sama agen, Mbak? Kan majikan yang bayar toh. Iya, tapi nanti kayak tahun kemarin itu pianya sama kok. agen Aikau. Aikau kok bisa lo sampai Aikau, piye ceritanya? Enggak kan, agent kan bilangnya 500 berapa gitu kan, sudah extend naik jadi 600 berapa kan, kan majikan marah. Halo. Selamat pagi, Mbak. Baru bangun ya? Baru tidur sebentar. Tunggu-tunggu gak teman-teman tidak ketiduran sambil nonton video. Iya. Gimana gimana gimana? Bagaimana? Aku Apa yang bisa dibantu? Visa. Extend visa. Aku mau extend visa mandiri itu. Karena nggak bisa jetking atau paspor habis. Itu bukan mau cuking ex, mau visanya sudah mau habis. Visanya enggak sudah mau habis lah yo. Extend visa dan, karena enggak bisa jogging. Enggak bisa jogging ya, ya benar. Oke, okay. Kapan baru habis visanya? Bulan 3. Bulan 3, tanggal 17. 17. Oke. Okay. Kenapa toh enggak minta sama agen, Mbak? Kan majikan yang bayar toh. Iya, tapi nanti kayak tahun kemarin pianya itu sama kok. Agent Aikau. Aikau kok bisa lo sampai Aikau, piye ceritanya? Enggak kan, agent kan bilangnya 500 berapa gitu kan, sudah extend naik jadi 600 berapa kan, kan majikan marah. Begitu. Iya. Terus sekarang sampean mau proses sendiri. Mm-mm, sudah ngomong sama majikan belum kalau proses sendiri? Sudah. Terus majikan bilang apa? Pinter rendang budal dewe ngono. Bilang terserah kalau kamu bisa ya bisa ya enggak apa-apa. Gitu. Oh, oke. Okay. Majikan masih muda atau mbah-mbah? Enggak, masih muda. Masih muda. Jaga apa toh? Aku jaga nenek sama anak kecil. Oh, nenek sama anak kecil. Double, double deh ki jobe. Enggak, yang terpenting tuh anak-anaknya, anak apa gitu, cucunya. Oh, baik berarti anak sehat lah. Sehat, sehat. Jadi bisa sendiri-sendiri. Oke, okay. Keluarga besar berarti. Ya, 7 orang. Oke, okay. Sudah berapa tahun di situ? Iki jalan berapa ya? Aku jalan 9. Loh, Mbak. Hebat. 9 tahun apa 9 kontrak? 9 tahun. 9 tahun berarti 5 kontrak lah ya. Mau habis. Iya, 5 kurang kontrak. Setahun lagi mau habis. Iya, setahun lagi habis. Wis dadi menggunung iki. Alhamdulillah. Telek tapi. Tinggal satu lagi kan sudah enggak mau tambah lagi sudah. Masa? Bilang, tinggal satu lagi. Iya, aku cuma perjanjian 12 tahun kok aku gitu. Oh, apa ya majikan Mbak ya sampai bertahan gitu. Alhamdulillah. Dari pertama masuk ke Hong Kong majikan satu ini. Satu. Oh, berarti ya sampean enggak terlalu mbah-mbah lah mautnya, kan masih kalau ukuran paling saat dulu sampean ke sini umur 22. 24. 24 tambah 10 jadi 34. Ah, jek greng bojone jek oke okay lah. Bisa nambah lurus jek kuat iki. Anaknya sudah minta pulang ya. Masa? Anaknya satu apa dua? Okay. Tunggal. Perawan? Apa Joko? Perawan. Oh, kelas 4. Waduh, karena anakku kene. Kelas 4 apa ini? SD? SD, iya. Waduh, anakku ini 4 SD, anakku sana yang 4 SD. Oh, berarti akeh lungsurane ya anaknya sampean? Sing nang Indonesia? Tau, anakku cewek. Oke, okay, Mbak ya. Tau, cewek. Enggak, kalau cewek isik ngono Mbak, cewek udah ninggal itu. Loh, kembar kan ninggal. Oh, berarti keluar kembar tapi yang satu meninggal? Prematur, prematur. Jadi masih di dalam perut itu yang cewek udah ninggal. Loh. Jadi umur 4 bulan 10 hari itu dokternya njaluk dilahirne sesar yo nah, enggak ke sing yang masih hidup nanti ketularan ninggal. 4 bulan, Mbak? 4 bulan 10 hari. Sampai masih kesehat cuy.
masih kecil kayak ikan itu di rumah sakit hampir 6 bulan 7 bulan. Aku datang bulan 3, bulan 7, 8 baru keluar rumah sakit, lahir bulan 1. Berarti yang masih di dalam perut itu udah meninggal yang satunya, yang cowok? Iya, yang cewek, iya. Oh, iya, yang, iya. Yang cewek. Oh, berarti yang lahir? Yang cewek. Oh, yang lahir cowok. Cowok, iya. Tapi alhamdulillah sehat walafiat. Nanti kalau nggak dikeluarin, sehat. Sehat, alhamdulillah. Nggak ada keluhan ya? Cuma apa ya, keluhannya paling ngiku, meripatnya ada. Apa yang gue lihatnya rotok rabun gitu, jadi kacamatanya tebal sekali. Kakek mangkim itu, Pak. Oh, kakek ngitung duit di luar Hongkong. Enggak. Enggak, anaknya itu prematur katanya kansi. Kansi tinggi katanya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini persyaratannya gimana? Persyaratannya gampang. Formulir 988A. Itu 988A. Itu nanti sampean isi dan sampean tanda tangani. Terus habis itu surat undertaking. Undertaking. Betul. Terus support letter, surat penjamin dari majikan, alasan sampean tidak bisa jutking karena masih ada COVID di Indonesia. Kayak gitu kan, masih rawan untuk jutking. Terus fotokopi paspor, fotokopi visa. Selesai. Sampean mau proses di mana? Sampean tinggal di mana? Hai Cingyi. Cingyi. Cingyi, Cingyi. Oh, boleh. Wancah boleh, nanti bisa Dropbox. Jadi nanti sampean tinggal ke Wancah Imigrasi lantai 3, di jendela nomor 4 atau 5. Oh, nanti 5. Sudah ada petugas yang nampani dokumen sampean. Nanti akan dicek. Mau ambil formulirnya itu di imigrasi? Boleh, di imigrasi juga boleh, gratis, nggak pakai bayar. Ke lantai berapa kalau ambil formulir? Lantai 2 untuk pengambilan formulir 988A sama undertaking. Untuk support lantai letter masih kan tinggal nulis sendiri. Eret. Alasannya opo sampai nggak bisa mulai, terus batas waktu jutnya kapan, kayak gitu kan. Terus minta dilengkapi visa komplit sampai selesai kontraknya tanggal bulan tahun berapa, gitu selesai. Oke. Dimana ini kalau ambil harus hari wajib, hari biasa atau hari Minggu bisa diambil? Ya, Minggu tutup nih Mbak. Minggu tanggal merah tutup. Terus kalau Sabtu buka cuma tutup setengah 12. Oh, maksudnya ambil formulirnya itu harus hari jam kerja ya? Betul. Kalau mau sampean hari Minggu ya ketemu saya, atau sampean tak kasih linknya, bisa sampean print di tempat tukang fotokopi begono. Link saja. Oke, nanti tak kirim linknya, tinggal sampean print, terus sampean isi yang 988A, sampean yang tanda tangan, lainnya majikan, kayak gitu ya. Undertaking yang majikan ya? Iya no, undertaking kan majikan. Kalau support letter kita yang bikin atau majikan yang bikin? Majikan yang bikin, majikan yang tanda tangan, begitu. Tulis pakai tangan atau ketik? Biasa boleh, wis tangan boleh, ketik boleh, wis pokoknya manut, tulisan Cina boleh, Inggris boleh, kayak gitu. Itu aja sih syaratnya Mbak, gampang sekali. Terus nanti kalau diwancah itu kan Dropbox, kayak gitu kan, sampai naruh, terus nanti sampai disuruh pulang, tunggu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu nanti akan ada surat dari imigrasi untuk pembayaran, bisa dilakukan di 7-Eleven atau Circle K 230, kayak gitu ya. Nah, selepas bayar 230, tunggu 2 hari selepas pembayaran, nanti bisa sampean download lewat HP, kayak gitu. Selesai. Bisa download lewat HP pembayaran langsung ke 7-Eleven atau OKI. Yes. Betul sekali. Soalnya tadi lihat YouTube-nya tapi aku masih bingung, makanya tanya dulu, Kak. Iya, Begitu aja sih syaratnya, sangat gampang sekali. Nanti kalau seandainya sampean sudah masukin, terus dapat surat, kalau seandainya sampean bingung lagi atau ingin meyakinkan, silakan telepon lagi juga nggak apa-apa, atau WA saya. Ya, gitu. Nanti kalau isi formulir saya tanya, takutnya nanti saat biru isinya. Boleh. Sampean WA saya, mana yang mau diisi, bagaimana, kayak gitu ya. Oke, bentar lagi tak kirim linknya, terus sampean kalau ada waktu tinggal sampean print, kayak gitu ya. Terima kasih. Oke, suwon. Yuk, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yuk, bye-bye. Oke, teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau extend visa mandiri, extend visa dewe, pinter pokoke arek-arek saiki kan. Zamane zaman smart karena ada sosial media.
Jadi bisa booking sendiri atau bisa proses sendiri, extend visa atau bisa juga lewat agent, nggak apa-apa. Kalau mau proses sendiri syaratnya juga sama seperti biasa ya, formulir 988A, undertaking, terus support letter dari majikan, dan fotokopi paspor serta fotokopi visa. Belum. Kok iso loh, gampang 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 lesu ah. Nah, kita telepon, menerima telepon sambil nemeni bujuku makan, teman-teman. Mak, apa tadi, Ling? Makan apa kamu? Makan lancanya. Kok iso lo? Mie. Cerutak no, ha? Mie putih. Mie putih. Jenenge ngaulamin. Ngaulamin. Bujuku lagi makan aulamin ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, aulamin apa au? Podho ae lah, cak ento. Enak. Oke, teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga teman-teman semua selalu diberi kemudahan di setiap urusan, terus dipertemukan dengan orang-orang yang baik, majikannya baik, koncone podho apik kabeh, enggak seneng utang. Udeling. Dan rezekinya lancar, berkah berlimpah. Terus bisa cepat pulang, kumpul sama keluarga yang di Indonesia. Yes. Terima kasih dan see you in the next video. Bye bye.